buat teman-teman di sini yang lagi belajar nulis judul copywriting atau hook atau kamu di sini yang lagi cari inspirasi judul copywriting di video ini saya sebenarnya ingin memberikan beberapa tips teman-teman atau apa saja sih yang wajib kamu hindari saat menulis copywriting tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya teman-teman Chandra -teman, dari Upgrade.id dan di video kali ini kita akan bahas apa sih yang wajib kita hindari khususnya saat kita ingin menulis copywriting teman-teman judul ya. Karena kalau misalkan teman-teman di sini udah menulis judul copywriting, agar lebih optimal teman-teman, agar judul copywriting teman-teman lebih persuasif, lebih efektif juga. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa hal-hal uh, yang wajib teman-teman hindari. Ya, jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal teman-teman yang teman-teman bisa hindari dari waktu saya lihat teman-teman beberapa konten-konten di media sosial beberapa teman-teman di komunitas Lasko writing saya melihat ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan ya nah apa aja hal itu yang pertama adalah kebanyakan orang kalau nulis judul itu biasanya judulnya terlalu panjang ya jadi kayak dalam satu kalimat dalam satu judul itu banyak banget katanya ya walaupun mungkin teman-teman sini berpikir loh mas semakin lengkap kan semakin bagus ya Memang betul teman-teman Tapi sebenarnya ada banyak hal teman-teman Atau ada banyak kata-kata yang teman-teman bisa lebih efektifin Jadi dengan jumlah kata yang sama Itu teman-teman bisa menghasilkan ya makna yang sama Jadi sebenarnya nggak terlalu terlalu panjang itu juga nggak masalah ya Dan agar lebih efektif teman-teman Itu kalau bisa satu kalimat itu maksimal 17 kata Ya bukan kalau bisa sih Ya harus sih ya agar lebih efektif ya Sebagai contoh Ini misalkan ya Uh, kalau teman-teman lihat judul yang pertama, ya, pelajari cara saya menulis copywriting yang efektif dan persuasif untuk industri apapun tanpa perlu jago menulis atau jago desain sekalipun. Ya, dalam arti ini kita lihat, kan, oh ya, oke sih, orang dapat maksudnya, tapi kalimatnya terlalu banyak, teman-teman. Uh, katanya itu terlalu banyak dalam satu kalimat, contohnya kayak gini. Ini kalau itu kita hitung, ya atau 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20. 20 kata, teman-teman, dalam satu judul ya. So, ya, kita yang bacanya, ya saya baca, saya tahu sih maksudnya ya. Tapi orang yang baca, teman-teman, dan merasa kayak terlalu panjang, ini kurang efektif bagi pembaca. Maka dari itu, teman-teman bisa lebih persingkat, Contohnya kayak gini, pelajari cara saya menulis copywriting efektif yang persuasif. Itu aja. Kalau mau tambahan gimana Mas? Jadi in lainnya aja ya untuk mendukung misalkan tanpa perlu men jago menulis sekalipun. Nah, contohnya seperti itu atau un apa uh, untuk industri apapun ya contohnya apa uh, kalau saya sih sub headline-nya ya. Uh, kalau misalkan kayak gini. Nah, ini jangan jadi satu, ini jadi sub lain aja. Jadi di sini ada sub judulnya ya. Tanpa perlu jago tanpa perlu coba menulis sekalipun Contohnya seperti ini ya. Contoh lain misalkan kalau teman-teman lihat ini yang saya terapkan ya di kelas copywriting yang mana kalau teman-teman lihat di bagian sini teman-teman ya ini kan headline-nya nih. Ya kan ini headline-nya. Ini berapa kata nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini 9 kata kan. Omset melesat dan interaksi kota meningkat dengan copywriting yang tepat. Oke, nah terus kalau misalkan saya ingin tambahin ini, itu gimana ya? Dikasih di judulnya. Pelajari framework copywriting yang lebih efektif dan persuasif. Simak hasilnya di sini. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini boleh, boleh Mas. Tapi jadi sub judul aja. Biar judul teman-teman itu nggak terlalu panjang. Karena kalau judul teman-teman terlalu panjang, orang itu juga bacanya itu juga terlalu ini, teman-teman. Apa? Ya kayak kesannya kayak betul, -betul gitu, ya. Dua adalah menggunakan variasi kata yang sama atau pemilihan diksi teman-teman itu ya itu itu aja ya. Sebenarnya nggak ada masalah teman-teman pemilihan diksinya itu itu aja. Yang penting kan komunikasinya tersampaikan. Tapi kalau kita tahu kalau misalkan teman-teman di sini ingin lebih menarik perhatian orang lain teman-teman pemilihan diksi yang berbeda itu bisa menghasilkan efek yang berbeda juga. Maka dari itu teman-teman di sini bisa menggunakan pemilihan kata yang coba uh, berbeda teman-teman karena pemilihan kata yang berbeda itu bisa menghasilkan efek yang berbeda contohnya gimana contohnya kayak gini daripada kita bilang cara menghasilkan 10 juta per bulan dari internet misalkan ya oke okay sih orang udah dapat maknanya orang juga udah dapat uh, poin yang mau dikomunikasikan cuma kalau misalkan teman-teman bisa memberikan yang berbeda contohnya kayak gini wanita ini berhasil menghasilkan 10 juta per bulan hanya bermodalkan handphone Contohnya seperti ini. Nah, lebih menarik yang mana menurut teman-teman? Nanti bisa dikulis di kolom komen ya. Karena kalau misalkan ini kan sama-sama curiosity kan, sama-sama membuat orang penasaran. Tapi yang ini ada subjeknya ya. Apalagi di sini ada kata berhasil. Sehingga ya membuat orang kayak oh, ini bukan hanya om asal omong doang nih, tapi wanita pun bisa, teman-teman. Berhasil juga. Oke, menghasilkan. Dan ini lebih spesifik hanya bermodalkan handphone. Kalau misalkan kita ngomongin internet, Uh, takutnya nanti ada orang yang kayak aduh uh, pengen sih tapi saya nggak punya laptop ya udah nanti aja ditonton di save dulu mungkin atau dilewati dulu tapi kalau misalkan mau menggunakan handphone wah saya punya handphone nih saya pengen tahu gimana caranya apalagi saya wanita jadi lebih spesifik ya contohnya ini ini contoh lagi ya sempat dikira nggak bisa sukses akhirnya wanita ini bisa menghasilkan 10 juta per bulan nah ini kayak judulnya judul-judul berita gitu ya teman-teman ya tapi nggak apa-apa teman-teman karena Ya, judul-judul berita yang seperti itu kan worse kan. Judul berita seperti itu kan efektif, teman-teman. Makanya teman-teman nanti bisa coba ya. Nanti teman-teman bisa coba tes dan ukur sendiri ya. Karena kalau misalkan ini dari saya kan subjektif ya, teman-teman ya. -teman. Apa yang menurut saya bagus belum tentu menurut kamu bagus. Ya, makanya kita harus tes dan ukur sendiri. Oke. Tapi ini kan teman-teman kebayangkan bahwa oh iya ternyata bisa ya kayak gitu ya jadi dengan teman-teman itu membuat yang seperti itu teman-teman nanti bisa menghasilkan efek yang berbeda nih karena kalau misalkan kayak tadi cara menghasilkan 10 juta ya orang udah apa ya udah sering lihat lah dan mungkin bagi sebagian orang kayak wah oh, biasa aja gitu ya yang ketiga nah ini sering terjadi teman-teman pakai kata superlatif ya jadi kata superlatif itu apa kata sifat superlatif itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda yang memiliki tingkatan teratas atau terbawah Sebenarnya boleh, teman-teman pakai ini. Cuman, teman-teman harus bisa memberikan data yang valid dan benar, karena masalahnya kebanyakan orang pakai kata "superlatif". Itu mereka nggak bisa memberikan data yang benar, misalkan contohnya kayak gini: um, nasi campur terenak di Surabaya. Oke, okay. oke, okay, apa buktinya gitu? Misalkan, oh, kenapa ini bisa terenak? Karena ini masuk koran, misalkan udah di-review berapa food vlogger, udah approve by apa gitu kan. Itu boleh, kalau teman-teman ada soalnya tapi kalau nggak boleh ya terkesannya nanti teman-teman jadi overclaim. Contoh kayak gimana? Contoh kayak gini. Alih-alih saya bilang kelas kooperatif nomor satu di Indonesia, nah buktinya apa, teman-teman? Kan nggak ada. Oke, agar nggak overclaim bisa diganti kelas kooperatif itu lagi diikuti oleh 4.700 member dari seluruh Indonesia. Nah ini kan konteksnya sama. Saya ingin ngomongin bahwa oh, kelas kooperatif ini banyak loh yang ikut. Tapi saya nggak bilang ini nomor satu. Nah kita bisa memberikan datanya sehingga saat orang membaca teman-teman mereka bisa tahu bahwa oh iya masuk akal ini kayaknya kelasnya bagus karena apa karena data jadi laki-laki teman-teman daripada teman-teman bilang oh ini terbagus terbaik terenak terampuh apa buktinya bisa kamu berikan data karena data itu lebih persuasif teman-teman dibandingkan teman-teman hanya ngeklaim sesuatu atau opini teman-teman ya dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini terkait apa aja yang kamu wajib hindari saat kamu menulis judul copywriting seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain